Ya, ya. Terima kasih Tan Sri Mentua. Terima kasih di atas jawapan Menteri berkaitan dengan isu yang saya bangkitkan berkaitan dengan kebajikan dan keperluan anggota pertahanan awam, terutama dalam kawasan saya, kawasan yang sentiasa terdedah dengan banjir dan kawasan yang agak kritikal setiap kali berlakunya musim banjir. Apa yang saya dapat makluman, pejabat Angkatan Pertahanan Awam yang ada di Rantau Panjang adalah berada di satu tempat yang sementara, dan dengan keadaan yang ada sekarang, tempat itu akan digunakan oleh pihak yang memerlukan. Jadi terpaksa pindah ke tempat lain. Dan saya dapat makluman bagaimana pejabat di Rantau Panjang tidak berdaftar. Jadi saya ingin tahu berapa jumlah pejabat sebenarnya yang berdaftar di Kelantan. Kalau kawasan-kawasan kritikal yang tidak berdaftar, macam mana mereka untuk menguruskan pejabat, ada peruntukan yang khusus, ada pegawai yang khusus. Jadi saya mengharapkan supaya dari sudut pengurusan pejabat untuk Angkatan Pertahanan Awam ini diambil satu perkara yang cukup penting, terutama kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Jadi saya ingin penjelasan dalam tentang isu ini dan apakah cadangan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota-anggota sukarelawan yang ada terutama di Rantau Panjang. Sikit, Menteri. Jalan. Sikit-sikit, Rantau. Sambungan. Ya. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyatakan 112 pejabat yang belum ada pejabat tetap seperti mana Rantau Panjang bercakap tadi. Rantau juga merupakan kawasan yang berisiko banjir dalam susunan negeri Pahang ni. Biasanya Rantau ni lebih awal kena banjir banding kawasan lain. Apa yang menyedihkan di Rantau ni, Yang Berhormat Menteri, sudahlah pegawainya tak mencukupi. Mereka menjadi urus dia kepada bencana banjir di Parlimen Jalan Tok ini. Tetapi dari segi bilangan anggota mereka pun tidak mampu untuk mengendalikan bencana yang besar ini. Jadi apakah cadangan kementerian untuk meningkatkan bilangan pegawai-pegawai yang ditempatkan di daerah ini, di daerah-daerah yang berisiko ini, berbeza dengan kawasan-kawasan yang risikonya tak tinggi. Jadi jangan mengambil kira pukul rata semua kita nak bagi termasuk kawasan yang tak berisiko ni pun pegawai yang sama dengan pegawai yang berisiko. Jadi saya minta kawasan-kawasan yang berisiko ni diberikan tambahan pegawainya, satu. Yang kedua, seperti mana Rantau Panjang tadi berkata, di Jerantut ini di menumpang kuartus kerajaan. Adalah menyedihkan bila numpang kuartus kerajaan ini tidak mempunyai satu pejabat yang khusus yang menggambarkan identiti ini, identiti APM ini penting. Jadi apalah kiranya kalau Yang Berhormat Menteri dalam ruang bajet 2018 ini memberikan sedikit kesegaran kepada APM di daerah ini agar wajah pejabat mereka itu lebih ceria, lebih menggambarkan yang agensi ini penting. Dan yang ketiganya ialah dari segi peralatan. Saya minta kalau boleh, kawasan-kawasan yang berisiko ini diberikanlah keutamaan dari segi kemudahan-kemudahan keperluan persiapan banjir untuk kawasan-kawasan yang berisiko. Terima kasih, ini betul. Untuk makluman yang bermakna Rantau Panjang, jumlah pejawatan Kelantan sebanyak 29 33 orang pegawai skim KP dibantu oleh 36 orang pejabat awam skim guna sama. Jumlah anggota sukarelawan di negeri Kelantan 100,022, mana untuk Rantau Panjang saja 9,534. Ini anggota sukarela, macam Yang Berhormat juga sukarela kehormat. Jadi anggota sebut tentang pemberian ada di antara mereka yang mendapat allowance ketika bertugas dan sebagainya. Berhubung dengan apa yang ditimbulkan oleh Jerantuk dan juga Yang Berhormat, saya bersyukur.